Halo musisi milenial, jumpa lagi bersama saya Ryoji dalam acara Bongkar-Bongkar bersama One Store. Dan sudah ada produk yang saya akan bongkar, yaitu adalah produk dari Roland Cube Light Monitor. Ini dikhususkan untuk keyboard dan juga bisa bernyanyi. Oke, kita langsung saja bongkar-bongkarnya. Dan di sini sudah ada kardusnya ya. Nih, jadi ada tulisannya Cube Light Monitor. Ya, kita bongkar. Ya, tentunya sudah pasti terdapat kartu garansi dari PT Citra Intirama dan juga manual booknya ya, simple tapi sangat lengkap di dalamnya. Manual book. Dan ini kardusnya, kita singkirkan dulu. Dan sudah terdapat kabel 1/8 stereo ya untuk koneksinya. Kita letakkan dulu dan juga ada power supply-nya. Ya, langsung dicolokin ke listrik, tinggal dinyalakan saja. Oke, kita sekarang angkat produknya. Nah, ini kardusnya, saya singkirkan dulu. Iya. Ya, ini dia, kita buka. Nah, ini dia. Roland Cube Light Monitor. Dan di sini saya lihat warnanya putih ya, putih seperti putih mutiara. Sangat bagus sekali. Dan di depannya sudah ada speakernya ya. Nah, speakernya dengan logo Roland jelas di sini. Di atasnya juga ada tulisan Cube Light Monitor. Dan di atas ini sudah ada knobnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita bicarakan tentang knob ini. Dan bodinya cukup ramping ya, cukup gampang ya. Sangat enak dipegang. Ya, jadi ini gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau berangkat ke daerah pegunungan, daerah laut itu sangat-sangat simpel ya untuk membawa produk ini. Karena apa? Memang dia dibuat untuk monitor seperti keyboard. Nanti kita akan coba ya bagaimana suara dari Cube Light Monitor Roland ini. Oke, saya akan ceritakan dulu ya di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakang ini sudah ada untuk power supply-nya dari adaptor tadi ya, kabel adaptornya ini. Jadi tinggal nanti dicolokkan saja. Lalu berikutnya ini ada tombol powernya, on off-nya di sini. Oke. Dan di sebelahnya ada jack headphone 1/8. Jadi kalau nggak mau keluar sound-nya dari speakernya bisa lewat headphone. Terus berikutnya adalah ini volume ya. Volume untuk stereo auxiliary in. Jadi kalau misalnya mau keluar ke fasilitas yang lain, ini bisa digunakan ya untuk linknya. Jadi ada volume tersendiri. Lalu di pojok sini ada untuk mikrofon ya dan juga stereo input L dan R. Jadi bisa mono-mono ya, bisa L dan R atau sekali dua jadi stereo. Lalu kita beralih ke atas. Nah di sini ini volume. Ya, volume kalau kita tekan di sini untuk mikrofon, kalau ditekan lagi untuk stereo pair dari jack input yang ada di belakang. Lalu di sini ada 3 equalizer dari frekuensi low, middle, dan juga high. Jadi kita bisa atur tersendiri ya, mau lebih low atau mau lebih middle atau mau lebih high, silakan. Dan yang paling pojok sini ini sudah ada efeknya ya. Sebelah kiri reverb, sebelah kanan ada echo-nya. Jadi ini untuk efek vokal. Ya, jadi sangat menarik sekali karena apa? Dalam satu produk kecil ini sudah ada untuk input monitor speaker dari Roland ini untuk ke keyboard dan juga untuk mikrofon. Jadi bisa berfungsi dua-duanya sekaligus. Oke, jadi ini adalah fitur-fitur yang terdapat di Cube Light Monitor dari Roland. Sangat simpel sekali. Dan tentunya kalau musisi milenial ya bisa download atau instalasi dari iPhone ya, di dalamnya ada aplikasi namanya Cube Jam. Nah, di dalam Cube Jam ini kita bisa mengatur dari aplikasi itu, di dalamnya sudah ada efek-efek misalnya untuk gitar dan lain-lain. Jadi tinggal dicolokin ke dalam iCube Link di sininya, kita sudah bisa mempergunakan aplikasi dari Roland ini yang disebut namanya Cube Jam. Oke, dan juga kita akan coba ya, setelah ini saya akan masukkan input dari keyboard,
lalu kita keluarkan suaranya dan bagaimana suara dari monitor ini, Cube Light monitor dari Roland. Oke. Oke, musisi milenial, di sini sudah ada sebuah keyboard ya. Kita akan coba menyambungkannya ke sini dan didengarkan langsung suara dari Cube Light monitor dari Roland. Oke, seperti ini suaranya. Saya akan bermain dengan suara elektrik piano. Bisa dengarkan bersama ya, suaranya cukup jernih ya, dan kita bisa langsung memonitor dari speaker ini. Misalnya saya akan coba suara apa ya, ya yang mending-mending kayak musik box. Ya, kita coba lagi suara dari organ misalnya. Oke. Dan yang terakhir saya mau coba suara akordeon. Oke. Demikian tadi suara dari Cube Light monitor Roland. Dan yang ingin membeli produk ini bisa langsung cek ke marketplace kami di Tokopedia dan di Shopee. Dan jangan lupa follow Instagram kami di The One Store IG dan juga subscribe YouTube channel kami One Store Channel. Dan produk-produk dari One Store selalu 100% original dan disertakan dengan kartu garansi dari PT Citra Intirama. Moto One Store, fast response, fast delivery, memberikan 30 menit free Zoom meeting untuk product knowledge. Oke, musisi milenial, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya di acara Bongkar-Bongkar bersama One Store. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Bye!